Halo teman-teman tenis mania, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau unboxing satu karton bola tenis Nassau Extra Duty. Dan ini sebelah aku ini sudah ada satu karton ya. Ini isinya 36 kaleng. Nah, langsung aja yang pertama kita mau buka ini ya. Ini tali kuningnya ini aku pakai cutter. Teman-teman bisa pakai pisau atau gunting. Ini kita bukanya dari sini aja samping. Oh, ini bisa langsung ditarik. Nah, kayak gini. Oke, untuk yang satunya ini kita buka dari belakang. Udah tinggi ya. Sini tulisannya Nassau Extra Duty 36 can. Ini ada logonya, terus yang bagian atas ini ada gambar ini ya, gambar kaleng Nassau kali 36. Terus ini ada petunjuknya, dia buka pakai cutter. Oke, pas aku pakai cutter nih sekarang. Sekarang kita buka ini bagian isolasi yang atas ini. Pelan-pelan bukanya, hati-hati. Awas, jangan sampai kena tangan kalian ya. Dan oke, tapi aku belum tunjukin yang bagian sampingnya. Aku mau tunjukin bagian sampingnya dulu. Nah, di bagian sampingnya itu kayak gini. Ada dua logo kayak gini ya. Terus ada ITF approved item ini, terus ada warnanya seperti ini. Sama ya, ada logo Nassau-nya ini bagian sisi kanan. Untuk yang sisi kiri juga sama sih. Nih. Tuh. Sama ya. Dan yang belakang ini sama kayak depan. Oke, langsung aja. Kita ambil, kita buka satu-satu ya. Oke, nah ini bola pertama. Jadi ini warnanya hijau agak tua di bagian depan, bagian ini ya kalengnya ya. Terus ada tulisannya Championship, Nassau Championship seperti ini. Nah, ini satu kaleng ini isinya 4 bola. Tuh, 2 3 4. Tuh. Dan di sini ada apa ini? Apa ya? Kok lupa. Oke deh, terus di sini ada tulisannya The Official Ball. Ini biasanya kita sering lihat ya. Kalau kalian nggak tahu. Oke. Nah, ini kalau kita buka nih tutupnya kan kuning. Ini masih ketutup, masih tersegel sama ini. Bentukannya kayak kaleng ya, gini sih. Ini masih rapet. Ini bola yang pertama. Kita taruh sini bola yang pertama. Sebentar. Ini harus kita tata lagi. Oke, ini untuk bola yang kedua ya. Juga sama sih. Untuk ini bola yang ketiga. Eh, sebentar. Ini talinya harus kita miring dulu. Jatuh, guys. Sebentar. Kita tutup dulu. Jatuh dua kali, guys. Thank you.
kita tariknya dari sini aja deh. Oke, dah. Jadi berarti tadi kita udah ini ya, 3 bola. Udah ambil 3 bola, terus ini bola yang keempat. Kira-kira benar enggak sih isinya 36? Mari kita buktikan. Ini cutternya aku taruh sini ya. Terus ini bola yang kelima nih. Terus keenam. Oke. Nih, ketujuh. Ini bola yang ke-8. Ke-9. Mau jatuh. Enggak jatuh. Berapa tadi? Ke-9. Terus ini bola yang ke-10. Ini bola yang ke-11. Ini 12. 13. 13 aku taruh sini. Taruh belakangnya aja ya. Terus ini yang ke-14. Ini yang ke-15. 16. Taruh sini aja 16. 17. Masih berat. 18. 19. 20. Ini kayak meja aku nggak cukup deh. Gini aja kali ya. Gini. Berapa aja? Apa sih? 21. 22. 23. 24. 25. 25. Bentar. Dari sini. Nah. Ini 26. Ini kita taruh sejauhan aja biar nggak jatuh lagi. 26. Berarti ini 27. 28. 29. 30. 31. Wah, sudah mendekati nih, udah mau habis nih. 32. 32. 33. Nah, taruh atasnya sabi. 34. 35. Dan kurang 1. Jadinya berapa, guys? Jadi kurang 1. 36. Ternyata terbukti ya, satu kartonnya atau satu kedus isinya 36 kaleng. Nih, aku kasih lihat nih kedusnya. Gini dalamnya. Nah, jadi ada kayak ini ya. Pembatas-pembatasnya nih, setiap kaleng masuknya satu-satu di sini gitu. Jadi lebih tertata rapi. Oke. Sekarang kita masukin lagi ke dalam kardusnya. Ini kita masukin dari yang depan dulu. Kita hitung lagi, siapa tahu nanti beda gitu. Ya, ini satu masuk. Kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ya, enam nih. Putar. Ketujuh. Kedelapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12. 13. 14. 15. 16. Terus 17. 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kita ke situ. 29. 30. Udah 30. 31. 32. 33. 34. 35. Terakhir 36. Pas ya ternyata. Oke, ini dia penampakan dari satu kardus atau satu karton bola tenis Nassau Extra Beauty, atau biasa disebut dengan Nassau Hijau nih. Tadang. Ini beratnya ya, satu kardus ini sekitaran 8-9 kilo gitu. Oke, kita tutup lagi dan selesai. Ini dia, jadi bolanya udah siap kita pakai main ya. Aku ambil satu aja buat pakai main tenis. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini, video unboxing aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan video-video menarik, video-video aku unboxing lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.